Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sundi Cybernet. Kesempatan pada kali ini saya akan sedikit tutorial mengenai implementasi IP dan subnetting dengan topologi jaringan menggunakan software. Pertanyaan satu, kenapa ini masih merah? Karena ini routernya belum di on kan. Caranya tinggal klik dua kali, masuk ke configs. Bentar. Ini stick ini. Thank you.
Suples 25 karena bukan tapi ini pakai Suples 26 kelas 26 kelas 26 itu 102 disini kita sekalian berapa ini di sini berapa 28 TS ya. Udah di sini 11 bukan 0 tapi 192. Oke, selanjutnya di sini X. Udah di sini juga di setting sama. Di sini berapa sih? Nah, jadi pertanyaannya gimana? Ini harus benar-benar harus di setting di sini. Ya tinggal di 00 soalnya gerbangnya sini, gerbangnya router itu ada di sini, sebelah sini. Berarti 00. Cari aja 00. Oke. Ini kan belum diisi. Kita isi dulu, konfigurasi dulu. Nah, di sini berapa? 2865. Oke, tulis aja. Nah. 2865. Sorry, 65. Oke. Dan bawahnya jangan.
G2-nya pakai yang ini. Sama dengan routernya. Nah, di sini masih ada stop, ping. Nah, di sini langsung saja. Di sini langsung saja, jangan lupa 192 ikutin sesuai dengan subnet masnya router. Oke, sampai sini oke, kita save. Sudah di sini masuk ke desktop IP, di sini setting lagi memiliki 667 berarti di sini oke 192. Oke, ada callnya di oke, sesuaikan aja sama yang ini, sama kayak tadi, sama-sama ini 65. Oke, ini sudah kosongin aja ke bawah 0. Oke, kita lanjut. Sekarang nyatain yang IP PC ini mah. Oke, masuk ke desktop IP konfigurasi, kita pastekan. Dan ini jangan lupa harus beda dengan PC yang sebelumnya. Ini kan tadi 66 ya, 667 berarti di sini 68. Oke, di sini 192 bawahnya dan depan itunya sesuaikan dengan ini terbang yang ini tadi 00 ini jadi 65. Oke, setelah itu kita coba cek dengan ini, dengan apa, simple pilih ini buat ngeping ya, ping jadinya. Nah, hasilnya kan sukses kan. Sama ini sukses. Masih kita ngeping ya, kita dari router ya, router dengan router. Dialog. Nah, sukses. Karena tadi udah di setting. Oke, saya lupa. Ini belum dikasih settingan lagi. Kan di sini kan ada routing ya. Routing ada 1, ada 2 method. 2 method ini yang pertama pakai static dan rip. Kalau saya biasanya saya rip. Ini biar kan untuk menghubungkan si router dengan router di belakangnya seperti ini, saya biasanya pakai RIP. Memang rutin pakai RIP. RIP itu artinya router apa ya, saya lupa, ada nanti di Google browsing aja. Pokoknya pakai RIP. RIP itu diambil dari ini, dari nanya ini. RIP nya kan 28.0. Nah, terus saya cari sini 192 168 baru tidak tahu. Oke, dari sini kita copy aja biar ada sebelah pakai sini kita direk. Oke, sukses ya. Tahu bisa pakai komen ini router rip netbook. Di sini juga harus sama di setting rip juga. Sebenarnya enggak di sini enggak apa-apa, cuma ini kan apa ya, peraturan jaringan harus ngerip soalnya router sama router itu harus di rip. Nah, setelah itu kita coba bikin apa hasilnya nanti. Nah, sukses. Dan di sini juga sama, kita keping juga sukses. Ini sukses, ini mau ngeping sini kayaknya. Nah, saya coba sekali lihat hasilnya, terus ulang dulu. IP-nya yang sebelah sini. Terhubung dengan PC ini. Oke, cukup sekian, terima kasih dari penjelasan dan penggambaran ini dua router dan ESU ini, implementasi IP dan subnetting dengan RIP. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya.
Terima kasih sudah menonton channel kami. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.